Baiklah, pecinta One Breath MMA Indonesia dimanapun Anda berada. Untuk itu, Antv, Antv, juara One Breath, mana suaranya? Yeay! Dan tentunya langsung saja kami present kembali kedua fighter bantam 61,2 kg. Fighter from the blue corner, fighter Isua 5, 21 tahun, 168 cm. Disiplin kickboxing, rekor bertanding satu kali menang, belum pernah kalah. Fighter from Ranger Fight Team, please welcome Black Ranger Iksan Lali. Sedangkan lawan bertandingnya, fighter from the red corner, asal Bandung, 35 tahun, 169 cm, disiplin Muay Thai, rekor bertanding 3 kali menang, 1 kali kalah, fighter from the black zone, Alex Hendro Batu Barat. Dan tentunya inspektor pertandingan, Bung Francino Tirta, ketua dewan juri, Bung Max Metino, juri 1 Bagas, juri 2 Karso, juri 3 Wibit, dan wasit kita, Kiki Fighter, let's be kind. Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian secara dan bermain sportif. Pasok, kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready, fight! Iya, ini pertarungan bout ketiga pada malam hari ini antara Alex Batubara melawan Iksan Lani. Langsung Iksan melawan pendatang baru nih, kita lihat. Langsung. Percobaan submission dari Alex Lani, kita lihat. Oh, belum. Jadi hanya menarik badan saja, yeah. Bung. Tapi beberapa pukulan awal dari Iksan ada yang mendarat. Berefek ya. Iya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Alex? Alex berusaha untuk tenang, Bung. Yeah. Dan percobaan tekan berhasil dari yang ganti balik begitu saja oleh Iksan Lani. Drop and pound keras sekali dari Iksan Lani. Dan posisi tekan kepala. Posisi yang menguntungkan sekali untuk Iksan, Bung. Dengan posisi tinggi seperti itu berhasil keluar berbobot, Bung. Alex. Kita lihat posisi belakang, posisi yang sangat berbahaya, bagus sekali dari Alan Lani. Iksan Lani, Bung. Lani. Kita lihat bantingan suplek luar biasa. Iksan Lani ngerikan sekali di sini, terlihat Iksan Lani, Bung. Diseret begitu saja Alex. Berbahaya seperti ini. Fighter pendatang baru yang sangat mengerikan. Agresif sekali, Bung. Iksan Lani. Diberondong pukulan Alex Batubara oleh Iksan Lani, Bung. Apakah bisa bertahan di sini, Alex? Kita lihat. Sudah mulai kelimpungan di sini, Alex Batubara. Kita lihat. Satu usaha dari Alex, Bung. Dan teman suplex lagi dari Iksan Lani. Kita lihat. Masih menggebu-gebu, Bung. Iksan Lani. Cukup kewalahan terlihat di sini Alex Batubara, Bung. Iya, kalah power, Bung. Apakah usia berpengaruh di sini, Bung? Pasti sangat berpengaruh, Bung. Usia 35 sudah mendekati masa-masa pensiun kalau di Golden. Dan di sini bertemu seorang anak muda Rising lagi. Blackstone bertemu dengan Black Ranger, Bung. Sama-sama Black di sini. Kita lihat. Tunggu dulu. Kontrol yang cukup bagus dari Iksan Lani di sini. Usaha dari Alex, kewalahan sepertinya, Bung. Pukulan ke arah liver dari cukup Alex. Keras itu, ya kan? Karena dengan jarak yang cukup cukup itu. Dan tekanan elbow ke arah leher Alex. Pedas sekali Alan di sini, Bung. Iya, pedas. Pedas. Elbow-elbow. Kita lihat, masih bertahan Alex. Iya, satu tangan menarik, berusaha menarik kepala dari Iksan nih, ya. Tapi Iksan yang ngotot. Iya, terus menekan Alex. Bahaya jarak pukulan yang berbobot ini, ya. Sekali. Lancar nih kalau terjadi, Bung. Iksan manis. Apa itu lagi? Apakah Alex akan menyerah di sini, Bung? Kita akan sama-sama lihat apakah akan menyerah. Cukup pintar sekali memanfaatkan keadaan di sini, Iksan Lani, Bung. Betul, betul. Ke arah perut, ke arah muka, ke arah perut, ke arah muka. Betul, cerdik sekali, Bung. Cerdik sekali. Ini tidak monoton ke arah muka lagi. Iya, betul.
Ya, strategi cukup bagus sekali dimiliki oleh Ihsan Lani, Bung. Ya, ditekan chin dari Alex. Dagu dari yang ditekan begitu ya. 1 menit 30 detik lagi ronde 1 akan berakhir. Apakah percobaan submission dari Ihsan Lani, Bung? Iya, seperti ini ya. Tapi Amerikana di sini coba. Salah, Bung. Ah. Oh, itu berbahaya. Itu berbahaya tadi, ya kan? Kalau ini sepertinya submission-nya akan berhasil, Bung? Tidak ya, salah-salah, agak salah teknik, Bung, agak salah posisi, Bung, seperti itu, Bung. Kita lihat yang masih di bawah mestinya adalah pundak ya, shoulder ya. Ini seperti ini ya, malah terkait. Dan ngotot terus di sini kita lihat tuh. Oh, terlepas. Pukulan keras. Ihsan. Kita lihat Alex cukup tahan juga ternyata dengan serangan-serangan bertubi-tubi dari Ihsan Lani, Bung. Itu membuktikan juga bahwa benar-benar seorang veteran gitu. Betul, betul. Memiliki jam terbang, makanya dia ditulis bahwa di awal itu stamina sangat baik, rupanya di sini memang cukup baik, Bung. Alex ya. Alex ya. Ground and pound terus dilancarkan oleh Ihsan Lani. Terus di ground and pukulan-pukulan Alex Batubara, apakah dia akan bertahan? Apakah menyerah? Hati-hati, Bang. Habis, Bung, berbahaya sekali. Kita lihat pukulan dari Alex sekali. Hanya mengayun saja. Terus ground and pound terus. Sepertinya akan berlanjut, Bung, pada ronde kedua. Mampu bertahan Alex dan berdiri. Berdiri di akhir-akhir ronde pertama ini, Bung. Dan Bell berakhir ronde satu, di ronde pertama. Pertarungan antara Alex melawan Ihsan Lani. Ya, ini suplek ya, dua kali suplek ya, dua kali dilakukan oleh Ihsan Lani ya, terhadap lawannya Alex. Apa yang terjadi, Bung? Apa yang terjadi? Ronde kedua, Bung, berlanjut sepertinya ya. Tapi rupanya corner sepertinya dari Alex sudah hancur ini, Bung. Iya, sudah lebam-lebam luar biasa ini, Bung. Dan diputuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan ya. Memang kita bisa lihat ya muka dari Alex ya. Sepertinya lepas. Dari pihak Alex menyerah, Bung. Menyerah ya. Keputusan yang bijak. Kebijak ya, betul. Sangat bijak sekali, Bung. Tetap harus safety lihat di sini. Reflex dari Alex dua kali. Memang ronde ini juga mutlak dimenangkan oleh Ihsan, Bung. Dari betul segi poin juga ya. Sangat mendominasi sekali. Baiklah pecinta World Pride MMA Indonesia, dimanapun Anda berada. Untuk itu, wasit Kiki Tan memberikan pertandingan di ronde pertama. Menit kelima, detik ke 0-0. Dengan kemenangan, forfeit. Kemenangan diraih dari sudut biru Ihsan Lani. Selamat atas kemenangan Ihsan Lani.